Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Ardiansa Ramiyarno. Hari ini hari Jumat, jam 12 lebih 19 menit ya. Ini kita mau ganti ban lagi. Kemarin karena nggak jadi, tokonya tutup. Dan semalam saya sudah konfirmasi sama bapaknya kalau mau ganti ban, dan katanya buka hari ini. Ini mobil belum saya panasi sama sekali ya. Terakhir saya nyalakan kemarin waktu OTW ke sini, dan ini belum saya nyalakan sama sekali. Sekarang kita panasi dulu aja sebelum kita melakukan perjalanan ganti ban, teman-teman. Sekalian balik ya, balik ke Wuryantoro. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupkan mesinnya. Oh, kayaknya agak kurang tadi nginjak pedal gasnya. Nah, agak cengengesan sedikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting masih bisa menyala ya. Tadi nginjak gasnya, pedal gasnya agak kurang lama. Nggak saya hitung tadi kan. Ini udah hidup mesinnya. Sekarang kita biarkan panas dulu. Nanti kita lanjut perjalanan kalau misal udah panas ya. Jam 12 lebih 21. Oke teman-teman, ini udah masuk semua barangnya. Kita tutup lalu kita OTW. Jam 12 lebih 26 menit ya, 27. Yuk.
sekarang jam 13 lebih 2, teman-teman. Kita sudah sampai di lokasi tambal ban ya. Ini tambal ban Maju Mapan. Ini di Jalan Raya Ponogiri Ngadirojo. Kita masih antri, di depan ada mobil tuh. Innova juga ganti ban kayaknya. Kita antri dulu. Nanti setelah itu kita ganti bannya ya. Ini saya memutuskan untuk beli ban dengan merek yang sama, teman-teman. Laufen ya. Dari Hankook. Untuk ban depan. Ya teman-teman, nicknya 2014 ya ini ya. Nah kemarin ada yang pesen, Om Anto suruh bawain satu buat cadangan katanya. Ini udah selesai, tinggal dipasang lalu kita bayar, lanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Ini ya. Udah terpasang semua teman-teman, mereknya Laufen, yang sini juga. Jadi kali ini saya gunain ban tipe sama, Laufen ya. Ban mereknya sama, Laufen dari Hankook semua. Baik depan ataupun belakang. Langsung enak teman-teman. Bannya langsung main ya, ban depan ya, yang baru. Getaran langsung teredam dengan sempurna. Dan sekarang udah nggak takut lagi kalau susah mau jalan agak kencengan dikit, karena bannya masih bagus. Biasanya di sini tuh goyangnya kerasa banget ya. Tuh. Tapi ini udah enak ini. Banyak baru. Yang minta ban bekasnya buat cadangan nih. Saya belum ngomong sama orangnya teman-teman. Ini dari komunitas Daihatsu Zebra ke Jamgur. Jam 14 lebih 13 menit teman-teman. Ninggal ban, nanti kita kasih tahu orangnya. Sekarang kita lanjutkan pulang aja. Kita lanjutkan perjalanan. Tadi habis ganti ban baru ya. Walaupun ini nicknya 2022, enak banget rasanya. Empuk.
nggak terasa lewat sini. Biasanya getarannya terasa banget. Oke teman-teman, jam 14 lebih 30 menit kita sudah sampai di tempat tujuan. Tadi bannya udah berasa bedanya, enak banget. Gunain ban baru. Dan terima kasih bagi teman-teman yang udah mengikuti perjalanan saya kali ini mengganti ban ya. Tadi habisnya 900.000, sebenarnya satu ban itu 445.000. Jadi duanya itu tadi seharusnya habis 890.000, tapi tadi saya sempat beli baut roda karena bautnya itu yang satu rusak begitu teman-teman. Totalnya jadi 900.000 ya, murah. Low fan. Ini temperatur masih nyender. Dan kita matikan dulu mesinnya. Oke, dan sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikutinya sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Subscribe ke channel Ardiansa Ramiano bagi yang belum, dan nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.